sehat Pak Wendy. Pak Menteri, kenapa kajian lagi? Boleh. Apa saya baik, dari timur sekarang kita kembali ke barat, tepatnya Sumatera Barat. Sumatera Barat adalah provinsi yang juga senantiasa menjadi barometer politik, juga sosial di kawasan Sumatera dan juga Indonesia Barat. Oleh karena itu, kami Partai Demokrat juga memiliki harapan agar Sumatera Barat semakin maju dan semakin sejahtera. Oleh karena itu, kami memutuskan untuk memberikan dukungan penuh surat rekomendasi kepada, di sebelah kanan saya sudah hadir, Bapak Haji Mahyeldi Ansyarullah sebagai calon gubernur Provinsi Sumatera Barat. Dan ada di sebelah kiri saya kepada Bung Fasko Rusemi sebagai calon wakil gubernur Sumatera Barat. Buya Mahyeldi ini tentu tidak asing karena saat ini atau selama 5 tahun menjadi gubernur Sumatera Barat. Dengan berbagai prestasi dan pencapaian di tengah-tengah tantangan yang luar biasa. Saudara-saudara kita Sumatera Barat juga kerap menghadapi tantangan berupa bencana alam. Tetapi dengan kepemimpinan dan juga manajemen di lapangan, kita ingin recovery yang sudah terjadi saat ini bisa semakin baik ke depan. Dan tentunya didampingi dengan seorang politisi muda, ada mentornya di sini, yang juga tentunya siap untuk memberikan support. Mudah-mudahan pasangan ideal ini bisa memenangkan pilkada dengan luar biasa, dan setelah itu siap bekerja langsung memenangkan, bukan hanya memenangkan tetapi memajukan masyarakat Sumatera Barat. Saya dengar tadi ketika bicara Bung Andre Rosyadi, kita dengar tadi semangatnya adalah gerak cepat membangun Sumatera Barat. Gerak cepat untuk Sumbar. Jadi kita tunggu gerak cepatnya. Tapi kita tidak hanya menunggu karena kita ingin bersama-sama bergerak cepat. Demokrat akan bersama-sama dengan Pak Mahyeldi dan Bung Fasko untuk bisa memajukan Sumatera Barat. Yang sesama kita hormati, Ketua Umum Partai Demokrat, Pak Haji Agus Trimurti Yudhoyono, MSC, MPA, MA, dengan Bapak Sekjen dan Bendahara dan seluruh pengurus Demokrat yang hadir pada hari ini. Selanjutnya hadir bersama kami Ketua Provinsi Gerindra Bung Andre Rosyade dengan pengurus pusat Provinsi Sumatera Barat, dan bersamaan juga hadir bersama kami Sekretaris PKS Rahmat Saleh yang nanti akan berada di Senayan, dan hadir sama kami Saudara Fasko Rusemi. Pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada Ketum Partai Demokrat beserta dengan seluruh pengurus Demokrat yang telah memberikan dukungan kepada Mahyeldi Fasko. Dan kami yakin, karena memang Partai Demokrat telah berjaya di Sumatera Barat, proses itu tentu ini menjadi kekuatan bagi kami di Sumatera Barat dalam rangka untuk memenangkan Mahyeldi Fasko nanti. Dan dalam kesempatan ini kami sampaikan juga bahwasanya kepada kekuatan politik yang lain juga terbuka peluang untuk bekerja sama dalam rangka untuk membangun Sumatera Barat yang lebih baik untuk masa-masa yang akan datang. Terima kasih sekali lagi kepada Demokrat, dan terima kasih kepada semua, dan juga kepada rekan-rekan wartawan pada hari ini. Mahyeldi Fasko,
Gerak cepat. Sumba.